Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ternak dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan channel saya. Pada kesempatan kali ini saya berada di Desa Sukamaju, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, berkunjung di kandang breeding. Kita ngobrol-ngobrol dengan yang punya kandang. Oke. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Kang? Iwan. Iwan, ini ternak kambingnya udah berapa lama, Kang? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun? Iya. Oke. Dulu awalnya berapa? Berapa ekor? Awalnya mula beli 2 kecil-kecil. 2? Iya. Betina apa jantan itu? Jantan. Belinya jantan? Iya. 2? Oh. Kalau sekarang ini, Kang? Sekarang ini kita beli indukan 1, ya jadinya yang sekarang ini. Kalau totalnya sekarang berapa? Total kemarin 12, kita jual 1. Tinggal 11 ekor. Ini kalau polanya ternaknya sampean ini breeding apa penggemukan ini, Kang? Penggemukan. Penggemukan? Iya. Oh, gitu. Jadi beli jantan buat digemukan? Iya, kita jual. Dijual setelah gitu. Besar kan jual. Terus ya itu yang ada juga yang apa itu indukan kan ada juga di sini kan? Dua ekor indukan. Ada juga. Kalau kendala Kang di sini ada nggak? Kalau kendala musim hujan kemarin tuh kena batuk pilek sakit mata. Oh, batuk pilek sama sakit mata. Iya, musim hujan kemarin. Kalau masalah pakan di sini? Pakan kita bebas. Berarti di sini pakan banyak, pakan ya. Alhamdulillah kalau untuk pakan. Pakan banyak di sini. Ini kandangnya baru juga, Kang ya? Kalau ini kita baru, tadi awal mula kita bikin di sebelah sini kecil, terus kita besarkan, kita rombak, bikin lagi, kita jadiin gede. Kalau ukurannya berapa kandangnya ini, Kang? Kurang lebih 1,5 meter x 13 meter. Oh, gitu. Kalau total biayanya kan untuk pembuatan kandang kurang lebih berapa ini? Sekitar 3 juta kemarin habisnya. 3 juta ya? Iya. Total semua. Total. Dan juga ini lantainya juga di semen apa gimana ini, Kang? Enggak, kalau lantai enggak kita semen. Oh, enggak di semen ya. Iya. Jadi cuman lantai tanah gitu, Kang ya. Lantai tanah, lantai. Kalau dari panggung ke tanah ini jaraknya berapa meter, berapa senti ini, Kang? Kurang lebih setengah meter ya. Setengah meter ya, 50-an senti. Keren. Mantap. Udah pernah nyoba pakan fermentasi belum, Kang? Dari alhamdulillah belum. 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 Berarti ya. Masih alami. Alami full hijauan, iya, gitu, Kang, hijauan, ya. Rambanan. Rambanan. Oke. Berarti kalau masalah pakan di sini melimpah, Kang ya, masih ya. Alhamdulillah kalau untuk pakan. Terus ini saya yang pingin tahu ini, kan ya. Kan sampean kan ada ternak kambing, yeah. Ada juga ini ayam, ternak ini, ayam. Ternak ayam potong. Ayam potong. Menurut sampean ini lebih menghasilkan yang mana, Kang? Dua-duanya menghasilkan sih sebenarnya. Dua-duanya menghasilkan. Cuman kalau kita fokus ke satu aja kan kita nggak ada cabang lain gitu. Jadi kita sambil di ayam potong, kita sambil ke kambing juga. Terus kalau masalah enaknya itu enak mana, Kang? Kalau untuk enak ya enak di kambing sih sebenarnya, kita nggak beli pakan. Oke. Okay. Kita cuman ngarit-ngarit. Kalau untuk ayam sendiri kan kita beli pakan, satu saknya aja udah ketahuan harganya. Betul. Nah, kalau masalah keuntungan? Untuk keuntungan kayaknya saya rasa masih mending di kambing juga. Masih di kambing juga ya? Iya. Karena ayam modalnya terlalu besar. Terlalu besar. Dulu awal mula ini memang kambing rambonan seperti ini apa pernah kambing domba namanya? Awal dari mula memang kita belinya rambon, Jawa Rambu. Randu. Sekarang kan banyak peminat dari Jawa Randu. Pernah dulu kita beli PE lokal, cuman cara perawatannya agak rumit. Oh, itu rumitnya gimana itu? Dari segi pakan ya. Kita kasih kayak seperti rumput bayeman, dia mencret. Kita
kasih daun singkong, suka mencret. Kalau untuk rambonan dia bebas, kasih pakan apa aja. Bebas ya. Mau rumput, mau rambanan, oke gitu. Enggak ada kendala. Terus kalau kendala penyakit di sini yang pernah dialami apa, Kang? Batuk pilek karena sakit mata. Batuk pilek sama sakit mata karena musim cuaca. Cuaca dingin ini, Kang ya. Nah, selain itu enggak ada, Kang ya. Alhamdulillah. Enggak ada. Indukan biasanya melahirkannya itu berapa ekor di sini, Kang? Kalau untuk indukan yang satu itu 2 ekor laki semua. 2 ekor laki semua? Iya, 2 ekor, 2 ekor. Kalau pas waktu melahirkan itu diturunkan apa di atas panggung aja itu, Kang? Kita turunin. Diturunin? Ya, turunkan paling lama 2 hari, kita naikkan lagi. Oh, gitu. Terus nurunkannya itu pas waktu melahirkannya? Setelah melahirkan. Oh, justru setelah melahirkan? Iya, udah keluar semua, udah beres, kita turunin. Oh, gitu. Jadi lahirannya di atas? Di atas. Pernah ngalamin kambing kecepit berarti? Belum pernah? Alhamdulillah kalau untuk kecepit, alhamdulillah belum pernah. Belum pernah? Iya. Terus kayak ini, ada perlakuan khusus nggak? Apa dikasih minum itu campurannya apa gitu? Kalau ya, untuk minumannya kita mah nggak aneh-aneh ya, cuman kita kasih air minum garam itu aja, air putih kita kasih garam. Nah, kalau malam nggak dikasih perapian sini? Kalau asap, kita kasih asap malah dia rentan sakit mata kalau untuk di sini. Oh gitu. Pernah kita kasih asap malam loh, besok pagi udah mulai ada yang sakit mata. Oh gitu. Aku nggak biasa mungkin. Terus satu hari sampean kambing sebanyak ini ngaritnya berapa kali ya? Terus satu hari cuma satu kali. Satu kali? Ya. Cuman 2 karung gitu? 2 karung, kadang kita 3 karung. Berapa kali makannya itu satu ini? Kita kasih makannya satu kali aja. Satu kali? Jam 4 sore kita mulai kasih pakan, sampai jam 10 malam. Oh gitu, berarti pagi nggak dikasih? Kalau untuk pagi nggak kita kasih sarapan, dan sisa malam dia itulah untuk sarapan. Oh gitu. Berarti pagi itu sisa dari semalam? Iya, gitu, sisa dari malam itu buat dia sarapan pagi. Itu kambing udah kenyang, Kang? Ini apa, nggak bunyi lagi gitu? Alhamdulillah nggak diem ya, nggak bunyi, kenyang. Paling dia mulai bunyi sekitar jam 4, jam 3. Oke Kang, terima kasih Kang atas bincang-bincang yang disampaikan. Oke kawan, itu tadi video saya kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, itu harapan saya. Jangan lupa dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Salam terasa, salam hari, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.